Halo, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan share cara mengkonversi file video ke MP3 ya, atau file audio ke MP3. Nah, tapi di sini saya akan mencontohkan ya satu file video ini menjadi file audio ya. Oke, contoh pertama ini. Kita lihat di sini ya, saya punya satu video. Ini dia. Tipe filenya WebM file. Ya, kita akan rubah menjadi MP4 ya. Caranya gimana? Caranya kita buka di sini. Saya udah punya yang namanya aplikasi Format Factory ya. Ini dibuka saja. Oke, setelah terbuka di Format Factory ini banyak sekali ya tipe file yang bisa kita konversikan ya, entah itu video ya, banyak macamnya, ada MP4, MKV, GIF, WAV dan lain-lain ya sini. Terus ada audio, audio joiner, splitter dan lain-lain, ada MP3 ya. Ada gambar bahkan ya, gambarnya dari web bisa menjadi JPG atau jadi PNG dan seterusnya. Bahkan ada dokumen juga di sini ya, dari PDF bisa ke gambar atau ke Word, ke Excel dan seterusnya. Oke, kita akan mulai cara penggunaan Format Factory ini, video menjadi audio ya. Contohnya di sini saya pilih MP4 ya, karena tadi file yang saya punya itu jenis filenya WebM file. Oke, kita akan tambahkan, saya pilih MP4 ya, saya pilih hasilnya nanti berupa MP4. Oke, klik terus tambahkan file di sini ya, atau cara cepatnya kita bisa geser si file ini ke sini seperti ini. Oke. Okay. Oh, nggak bisa. Kita tambahkan filenya, add file. Kita simpan di desktop ya, ini folder. Ini dia. Oke, okay. Terus di sini sudah siap ya. Kita atur dulu hasilnya. Saya akan taruh hasilnya di folder yang sama ya. Oke. Setelah itu klik OK. Lalu di sini ada klik start, kita proses. Biarkan. Oke. Selesai. Lihat hasilnya. Nah, ini dia. Yang tadi web file ya, WebM file. Ini yang berarti kita konversi MP4. Kita lihat di sini ya. Ukurannya lebih besar ternyata. Yang tadinya 15 MB MP4 menjadi 69 MB. Kita play. Oke. Ini videonya ya. Sekarang kita akan convert ke MP3 atau ke audio di sini. Pilih audionya ya. Terus di sini kita langsung aja ya start, karena kita sudah milih tadi filenya. Klik start. Oke, kita ulang. Kita buka lagi filenya. Ini dia. Kita hapus dulu aja. Kita pilih MP3, tambahkan file. Ini dia. Yang tadi ya. Oke. Oke, lalu kita klik start.
Oke, selesai. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di complete. Kita buka foldernya. Oke, ini dia. Ini yang tadi ya, video. Ini yang musik MP3-nya. Oke, sangat mudah sekali. Jika teman-teman ingin mendownload Format Factory, cukup ketikkan Format Factory namanya di Google ya, pasti dia muncul. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat, like and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.